Saat ini saya berada di penangkaran Murai Batu Ring 2 Putri, tepatnya di Desa Pakis Kembar, RT 1, RW 5, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bersama Bapak Suud. Halo Bapak Suud. Untuk penangkaran Murai Batu ini mulai tahun berapa? Saya? Ya. Saya ini awal nangkar itu sebetulnya ya coba-coba ya Mas ya. Dari awal itu saya itu pas tugas juri gitu ya, pas tugas juri di luar kota. Nah, terutama saya waktu di Jakarta itu banyak ada pesanan gitu ya, pesanan anakan. Ya, anakan Murai Batu. Waktu itu saya masih belum menangkar ya. Belum menangkar. Nah, akhirnya setelah itu banyak anakan itu yang saya kirim nangkar yang itu dari penangkar-penangkar di Malang. Gitu ya. Iya, penangkar di Malang saya kirim ke Jakarta. Nah, salah satunya itu ada yang betina gitu. Iya. Jadi ada yang betina, akhirnya dikembalikan, saya simpen, akhirnya saya jadikan indukan. Nah, itu coba-coba saya di situ. Oh iya. Terus ada berapa indukan selama ini yang masih produktif gitu, Pak? Sekarang ini yang indukan yang produktif itu ada 8 pasang ya. Sebetulnya saya sudah simpen ini 25 pasang, tapi ini karena yang 8 ini sudah saya pilih di hari jantan dan betina indukan yang cetak. Istilahnya yang sudah anakan yang jadi Mas di lapangan. Ya, ya. Jadi selama saya nangkar ini kan sudah kurang lebih sekitar dapat 11 tahun. 11 tahun, 12 tahun lah. 12 tahunan sekarang ini saya menangkar ini. Jadi sudah banyak anakan yang prestasi. Anakan prestasi itu kan dari 8 indukan ini yang sudah saya seleksi. Tadinya itu penangkaran saya ini ada 32 pasang. Oh, gitu. Ya, 32 pasang saya seleksi. Artinya ketemu 8 indukan yang bisa menghasilkan anak-anakan yang juara. Terus untuk kendala yang pernah dialami apa saja? Kalau kendala yang dialami yang utama ya sebagai penangkar ya, kita harus sabar dulu. Karena memang kuncinya penangkar itu harus sabar, Mas. Karena kesabaran itulah ya. Pertama, kita setelah punya indukan bibit ya, betina yang siap ataupun jantan yang siap, kita harus menjodohkan. Nah, dari penjodohan ini itu kan butuh waktu, proses, ya kan? Nah, butuh proses, butuh waktu. Nah, dari penjodohan ini setelah jodoh kita masukkan ke kandang. Setelah kita masukkan ke kandang, saya pribadi kalau untuk melihat yang penting betinanya dulu, betinanya siap, dilepas di kandang dulu. Setelah betina itu bisa adaptasi dan sudah membawa sarang, intinya kalau sudah membawa sarang itu berarti dia sudah siap. Nah, dari kesiapan itu barulah kita tunjukkan jantannya. Nah, kita tunjukkan jantannya di depan, jantan di depan kandang ya. Setelah kita jodohkan dulu, gimana reaksinya? Nah, kebanyakan kalau betina yang sudah siap, yang sudah membawa sarang, kalau lihat jantan itu langsung ngeper-ngeper gitu, Mas. Iya. Jadi ngeper-ngeper gitu Mas Mulyadi. Iya. Seperti minta kawin. Nah, jantan ini merayu. Nah, jantan ini merayu, posisinya merayu. Betina ini ngeper. Nah, kalau sudah gitu, langsung saya masukkan. Oh, itu iya. Dalam tahap penjodohan saya. Oh. Nah, ya kalau kendalanya pertama, ya. Setelah jodoh ini kita tunggu. Kita tunggu berapa waktu? Kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Ya, 2 minggu 1 bulan. Kadang ini ada yang cepat. Kalau ada yang cepat biasanya 1 minggu 2 minggu sudah bertelur. Kadang juga ada yang agak molor. Ya, agak yang molor itu bisa 1 bulan dia belum bertelur. Nah, setelah jodoh dan bertelur, masa mengerami. Nah, masa mengerami kan 14 hari. Nah, masa 14 hari. Nah, ini ada kendala juga. Kadang ada juga betina atau pejantan yang buang telur. Nah, di situ kita menjodohkan sudah bisa dan sudah mengerami ya. Nah, sudah mengerami kadang ada yang betina ataupun jantan buang telur. Nah, ini kita harus sabar lagi. Nah, seandainya tidak ada jantan dan betina yang buang telur, alhamdulillah sampailah 14 hari menetas. Ya kan? Nah, setelah itu kan setelah menetas dapat 6 hari kita angkat ya. Kita angkat anakan ini
kita suapin, kita loloh, ya kita loloh sampai dia umur 10 hari 12 hari itu sudah belajar dari melangkring, Mas. Sudah belajar, dia itu yang tadinya dari sarang itu dia sudah mulai belajar melangkring itu. Nah, itu paling rawan, Mas. Kendalanya itu di situ juga. Jadi resiko tinggi untuk mati di situ. Nah, karena apa? Resiko matinya itu karena burung itu stres, ya. Burung itu stres dan burung enggak bisa diam. Banyak terbang sana kemari, otomatis makannya berkurang. Nah, di saat inilah ujian terakhir dari penangkar. Setelah kita bisa menjodohkan, terus bisa bertelur dan mengeram, setelah itu bisa menetas, ya. Dan setelah menetas ini sampai dia umur 0 sampai umur 12 bulan, 12 hari. Ya, 12 hari sampai 15 hari ini. Nah, ini ujiannya kita sebagai penangkar, ya. Ujian kita sebagai penangkar supaya burung ini bisa tetap hidup, ya. Bisa tetap hidup sampai bisa makan sendiri. Nah, ini ujiannya yang terakhir karena banyak kendala mati di situ. Terus kenapa Bapak Suud ini pakai pakan twister? Ya, awalnya saya pakai twister ini, ya. Awalnya saya pakai twister. Pertama itu saya ketemu dengan kawan-kawan, ya, dengan kawan-kawan. Dua bulan yang lalu. Jadi sebelum twister ini booming di pasaran, itu saya sudah ketemu dengan sahabat saya Mas Samuel dan Pak Hanson. Nah, beliau itu ngasih saya sampel pakan twister. Tepatnya 2 bulan yang lalu sebelum pakan ini booming, saya dikasih, cobalah burung kamu kasih pakan twister gitu. Setelah saya pakai twister ini, yang tadinya seperti ini, Mas. Dulu kan saya pakai pakan di kandang ini kan full, ya. Dalam arti full jangkrik, full ulet kandang. Jadi tidak pakai full lagi, saya tidak pakai full. Nah, ini kebetulan pas saya pakai twister ada dikasih kawan saya itu 2 bulan yang lalu, saya kasih ini. Karena yang tadinya pakai full itu pakai ulur kandang dan jangkrik, itu banyak ada kendala lagi. Sering buang anakan dan juga sering buang telur. Mungkin karena terlalu banyak nutrisi jadi berlebihan, akhirnya saya kurangi. Nah, saya kurangi, saya pakai ini, jadi saya batasi untuk jangkriknya. Itu saya batasi, jadi misalkan pagi saya kasih jangkrik, sore juga saya kasih jangkrik, nah itu jangkriknya saya hitung. Dan untuk ulat tetap saya kasih, karena sebagai kebutuhan untuk mencukupi nutrisi, ulatnya saya kasih, ulat kandangnya kurang lebih sekitar 2 sendok dalam satu pasang. Nah, selebihnya ini makan twister ini. Ya, ini twister kebetulan ini ada 3 varian, ya. Yang pertama tadi ini yang gold, ya. Ini yang gold, yang premium. Ini sangat bagus sekali, Mas. Aromanya, dari aroma pakannya itu nutrisinya, komposisinya sangat bagus sekali. Juga aroma madunya sangat kelihatan. Aroma madunya itu sangat apa ya? Terasa di kalau kita cium. Ya, ini yang rumput laut, ya. Yang ini yang rumput laut yang hijau. Dan ini yang anti stres. Nah, ini yang anti stres. Ini anti stres ini. Ini sangat bagus. Nah, setelah pakai twister ini, dari burung yang tadinya buang anak dan buang telur, ini relatif bisa berkurang karena tidak saya pakai full untuk pakai ulat kandang dan pakai jangkrik. Jadi agak berkurang dengan pakai twister ini. Ini sudah lama ini tidak produksi, sudah hampir 6 bulan ini, Mas. Tidak produksi. Ini sudah alhamdulillah sudah mulai lagi. Untuk penjualan nanakan selama ini, apa ada kendala marketing, Pak? Kalau untuk kendala jual nanakan sih saya rasa tidak ada. Karena kalau terus terang, kalau indukan dari penangkaran kami, alhamdulillah ini sudah dipercaya banyak pelanggan, ya. Istilahnya udah booking semua. Jadi sebelum dia beli itu booking dulu, Mas. Ya, karena memang padat sekali bookingannya, jadi harus antri, harus bersabar yang belum kebagian. Karena apa? Dari penangkaran saya ini banyak menghasilkan burung-burung yang sudah prestasi anakannya. Jadi yang sudah pernah beli pasti akan beli lagi itu. Karena itu tadi sudah dibuktikan di lapangan hasil anakannya, ya otomatis mereka akan kembali lagi. Jadi untuk kendala marketing, untuk penjualan
tidak ada masalah ini di saya, Mas. Untuk harga anakan ya saya yang jantan ya, terutama yang jantan. Ada dari pertama yang paling bawah saya jual harga 5 juta. Mas. Yang paling bawah anakan jantan. Terus yang paling tinggi di saya ini 12 juta. Jadi anakan yang jantan. Jadi dari 5 juta sampai 12 juta. Kalau untuk sementara, kalau untuk betinanya terus terang saya pakai sendiri dulu, karena apa? Kalau kita jual semua, otomatis kita tidak menyimpan ya, untuk menyimpan dalam bibit lagi gitu. Jadi jangan sampai kita kehabisan. Jadi untuk betina, mohon maaf, memang untuk saat ini masih kami tahan, tidak kami jual dulu. Seperti itu. Terus apa yang didapatkan dari hasil breeding selama ini, Pak? Ya alhamdulillah, kalau hasil dari breeding ini ya, dengan kesabaran saya dan istri saya yang selalu mensupport dan membantu saya, alhamdulillah sudah banyak yang dihasilkan, Mas. Ya terutama juga rumah ini dan juga ada beberapa ya, juga mobil dan juga tanah. Ya lumayan lah. Dari saya di samping juga saya nangkar, saya juga sekaligus sebagai juri burung dan juga menjual, bukan hanya penangkaran saja, saya juga menjual burung yang istilahnya itu yang sudah juara, ada yang pesan ke saya, ya saya carikan seperti itu. Tapi untuk penangkaran ini ya cukup lumayan besar hasilnya dari penangkaran ini, karena tiap bulan saya paling tidak menghasilkan anakan 25 ekor anakan. Jadi sangat besar hasilnya untuk di penangkaran. Ini ya pakai twister yang cool ini untuk anakan yang bagus sekali. Jadi kita kasih air panas. Cukupnya aja air panasnya. Kita tunggu kita diamkan supaya biar sampai larut dan juga pecah. Karena kalau pakai air panas ini untuk membunuh kuman-kuman juga, ya membunuh kuman dan juga ini biar cepat larut. Nah sekarang ini yang baru dan ini yang saya siapkan yang sudah jadi, ya. Ini yang sudah jadi yang saya bikin tadi. Jadi kalau nunggu ini kan terlalu lama. Nah, kita sebagai bukti kan kita contohkan pakai twister yang ini aja ya. Nah, ini sekarang kita lolokkan pada anakan ini. Nih, anakannya sangat gemuk-gemuk, montok-montok nih. Tuh, makanya. Satu burung loloannya cukup 6 kali aja. Jadi 6 kali suapan ini satu burung 6 kali. Nanti diulang setiap 2 jam. Madunya sangat terasa ya.